Kakak. Hei. Kakak. Duh, sombong. Lumpur seperti ini. Namanya Josh, ada berbagai macam cara ketika gajah ingin mengambil makanan yang sulit mereka jangkau mempergunakan belalainya. Yang pertama, mereka mampu merobohkan pohon, mempergunakan gadingnya seperti ayo Inul. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Inul pun mampu mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang cukup besar, akan tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Dan di ujung sana ada Tini. Tini mengambil makanan yang ada di permukaan tanah dengan ujung belalainya. Nah, para pengunjung, ketika gajah berjalan ataupun beraktivitas, apakah ada yang mendengar suara langkah kaki dari gajah? Di sini Tini akan membuktikan apakah ketika gajah berjalan akan mengeluarkan suara atau tidak. Didengarkan. Ada yang mendengar? Ada yang tahu nggak alasannya? Gak pakai sepatu, memang gak punya, memang gak punya ukurannya mas. Nanti kita cari tahu kenapa ketika gajah berjalan tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Semua mereka beraktivitas.